Aduh, set. Princess. Hi guys, we are Princess. Kita adalah Princess EXID Dance Cover. Aku Catherine sebagai Solji. Aku DPD sebagai LE. Aku Isui sebagai Hani. Aku Dila sebagai Junghwa. Aku Viola sebagai Hyerin. Princess ini kenapa sih meng-cover EXID? Selain karena kita menyesuaikan jumlah anggota, itu 5 orang. Jadi sebelumnya kita udah pernah cover EXID juga. Terus gak tahu kenapa kayak momennya menantang aja gitu ya. Event kayak gini terus kita kayak coverin sesuatu yang beda dari yang lain gitu. Jadi kita pilih EXID. Apa sih kesan-kesan kalian perform selama pandemi ini? Seneng soalnya udah lama juga kan selama pandemi itu. Nggak ada apa namanya event-event K-pop gitu kan, udah lama gitu. Terus akhirnya ada di masa pandemi itu bulan apa sih, September kalau nggak salah, di Tang City itu. Seneng akhirnya bisa perform lagi di stage gitu. Iya, tapi dengan protokol yang sangat ketat. Apa kesan kalian tentang event Bukberin K-pop ini dan gimana rasanya perform di bulan suci Ramadan ini? Kesannya seneng sih karena kan udah dua tahun absen event ngabuburit atau bukber kayak gini ya untuk dance cover. Jadi ini benar-benar menyenangkan banget dan sesuatu yang bisa dibilang kita tunggu-tunggu kali ya. Karena untuk tahun-tahun kita belum pernah sama sekali berkesempatan buat partisipasi gitu di event-event sebelumnya. Jadi ya ini sesuatu yang bagus banget dan kita nanti-nanti. Acara keren. Capek sih. Untuk Queenses, ada rencana kedepannya mau perform di mana lagi? Sebenarnya sekarang belum kepikiran sih, kita lebih ke yang go with the flow aja. Kalau ada kesempatan kita, kalau bisa kita ambil. Tapi kalau nggak ada ya kita mungkin bakal bikin kesempatan itu sendiri dengan bikin video dance cover di YouTube dan konten-konten lainnya untuk mengisi waktu dan tetap produktif. Ada pesan-pesan ini gak untuk para dance cover yang ada di rumah gini, yang lagi gak perform, lagi mana gini, lagi stuck gitu? Sebenarnya pesannya buat yang mungkin hari ini belum bisa perform, ya semoga tahun depan bisa perform bareng. Semoga next time bisa join di sini, terus juga jangan jadiin pandemi tuh halangan untuk terus berkarya, karena kesempatan itu datang dari mana aja, gak harus perform di stage, tapi bisa juga dengan bikin konten-konten YouTube dan sebagainya. Betul. Apa harapan Queensis untuk kedepannya? Harapan, ya untuk kalian, untuk grup. Harapannya? Bisa perform lagi yang penting ya. Tahun depan semoga bisa ada acara ini lagi, kita bisa perform lagi. Pandemi hilang, jadi kita bisa lomba-lomba lagi. Kalau dari kaum bandar aku, semoga kita berima dapat kesempatan buat kalau bisa kesempatan buat perform di lomba apa sih ya, lomba dance yang di Korea itu. Kalau bisa, kalau dapat kesempatan semoga kita bisa dapat perform di acara bergengsi itu. Oke, Queensis, terima kasih ya untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga sukses selalu. Terima kasih, see you, dadah.